sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice, Senin 13 Juni 2022 bersama Pastor Berti Ohui Wutun MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Fresh Juice edisi 13 Juni 2022. Mari kita awali permenungan kita dengan membaca Injil Matius pasal 5 ayat 38 hingga ayat 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, serahkanlah juga jubah. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice terkasih, kecenderungan kita manusia pada umumnya adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ingat dulu ketika masih kecil dan bermain bola bersama teman-teman, bila ada yang dikasari, maka spontan yang dikasari akan membalas. Sering malah lebih kasar dari itu. Apa buah dari sikap dan perilaku seperti itu? Damai? Sukacita? Tidak. Yang terjadi malah sebaliknya. Orang merasa terluka, sakit hati, bahkan dendam, yang berujung pada sikap saling mengasari bila ketegangan konflik itu tidak diikuti dengan sikap saling memaafkan. Yesus pun pernah menyaksikan dan mengalami situasi serupa. Pada zamannya orang cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan, kekerasan juga dengan kekerasan. Buahnya bukan kedamaian, melainkan konflik berkepanjangan. Bukan sukacita dan kegembiraan, tetapi kesedihan, duka, kepedihan. Karena itu kepada para muridnya, dia menyampaikan sabda ini. Janganlah kau melawan orang yang berlaku jahat kepadamu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Karena balas dendam lazimnya menghasilkan luka, sakit hati, dendam, bahkan kejahatan lagi. Kejahatan hanya berakhir bila dibalas dengan cinta, kebaikan, pengampunan, dan kelemah lembutan. Karena selain memutus lingkaran setan saling membalas dendam, juga terutama membuka ruang bagi rekonsiliasi, saling memaafkan, saling menghargai, dan saling mencintai. Yesus sendiri sudah mempraktikkan itu di dalam hidupnya. Ia membalas dosa dan kejahatan kita manusia dengan cinta, sehingga lahirlah keselamatan bagi kita dan dunia. Mengikuti Yesus, Nelson Mandela, pahlawan orang Afrika Selatan, juga mempraktikkan hal yang sama.
karena kerelaan dan keberaniannya untuk memaafkan para lawan politik yang memenjarakan dia. Maka politik diskriminasi di Afrika Selatan berakhir. Lebih daripada itu, Afrika Selatan berkembang menjadi negara yang besar dan maju. Demikian, para sahabat terkasih, pesan sabda Tuhan hari ini untuk Anda dan saya amatlah jelas. Mari balas kejahatan dengan kebaikan. Mari balas kebencian dengan cinta. Mari balas kekerasan dengan kelembutan. Mari balas dendam dengan ampun dan maaf. Karena hanya kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Hanya cinta yang bisa mengalahkan kebencian. Hanya kelembutan yang bisa mengalahkan kekerasan. Negara, masyarakat, dan keluarga yang damai, rukun, dan sejahtera hanya dapat tercipta bila dibangun di atas cinta, kebaikan hati, maaf, pengampunan, dan kelembutan. Bukan di atas luka, sakit hati, dan dendam. Mari mulai dengan mengisi hati pikiran kita dengan kebaikan, cinta, kelembutan hati, dan pengampunan. Karena dari pikiran yang baik, penuh cinta, penuh kelembutan, akan lahir kata-kata yang baik, kata-kata penuh cinta, kata-kata yang lembut. Dan dari kata-kata yang penuh kebaikan, cinta, dan kelembutan, akan lahir juga sikap perilaku yang baik, yang penuh cinta, dan penuh kelembutan hati. Semoga Tuhan mampukan kita untuk mewujudkan ini. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 13 Juni 2022. Terima kasih kepada Pastor Bertie Ohui Wutun untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.